kenangan, segar buat pedoman sepanjang jalan teman impian. Oh. Mas, kok lagunya sedih sih? Ah, masa sih? Iya. Alamak. Lagi kenapa? Lagi ingat seseorang. Halo guys, selamat datang di channel Ardi Sugito dan terima kasih karena kalian sudah klik video ini. Jadi guys, hari ini kita mau cari target dan semoga ketemu targetnya. Stop. Itu ada target tuh lihat tuh di belakang. Hah? Tuh. Yang mana? Di belakang tuh lihat tuh. Oh, boleh. Yang pakai baju hitam? Ya, pakai baju hitam. Gas enggak ya? Gas. Galak enggak ya? Udah enggak perlu terlalu banyak opening, sikat langsung. Sikat ya? Oke guys. Sikat. Ikutin guys. Yang mana? Aduh, abang mana lagi nih? Ada. Oh no. Ini sih, Mbak. Mau duduk? Ini tempat duduk ya? Iya sih, tapi nggak di sini juga, Pak. Oh, iya. Kebetulan aku pengamen, Mbak. Aku dari tadi keliling ngamen. Ya, terus nggak dapat-dapat ini, nggak dapat-dapat yang mau dihibur. Kecapean aku. Aku duduk sini lah. Jangan ya. Bentar aja. Hah? Kalau gitu aku duduk di bawah lah kalau gitu. Iya, kayak gitu juga. Jangan duduk di bawah juga ya. Makanya aku duduk sialah sini. Bentar aja, Mbak. Aku sambil nunggu abang aku. Nunggunya di sana aja. Aduh, bentar aja. Nah, ini ada telepon dari abang ini. Halo, Bang. Hai. Aku di taman ini, Taman Sangkareang. Wah, aku dari tadi keliling belum dapat target aku. Ya, cepatlah kau datang, biar kita ngamen sama-sama ini. Ah, cepatlah kau, kita ngamen sama-sama di sini, Bang. Cewek cantik, Bang. Weh, seksi-seksi pula. Di samping aku ada satu cewek ini, baik cantik kali, Bang. Bah, kalau kau lihat ini mimisan kau. Cepat kau datang, jangan lama-lama. Ah. Iya, aku tunggu. Yuk. Assalamualaikum. Aduh. Aku duduk sini dikit lah ya. Atau aku geser sini nggak apa-apa? Hey. Jangan. Maaf. Aduh. Ada. Mbak lagi nunggu tuh, Man? Enggak. Lagi nunggu siapa? Sendiri. Lagi sendiri? Iya. Suka menyendiri? Iya. Mbak, asal Mbak tahu ya, Taman Sangkareang ini mistik. Maksudnya, kalau duduk sendiri Sangkareang ini suka ada yang kesurupan. Pernah? Mbak gak pernah dengar orang kesurupan di sini? Enggak. Daripada duduk sendiri, mending ku temenin. Tuh suara gitar itu. Ayolah, Mbak, aku hibur 1, 2, 3, 4, 5 lagu. Suara bagus nih. Cerit banget sini orang pergi sana. Alamak, ini bagus lagu ini, Mbak. Bisa diam nggak? Alamak, maaf. Berdiam kita. Aduh, oke lah. Alamak, abang lama kali ya, Bang, ini. Ini. Sini orang galak-galak, Bang. Cepatlah kau, Bang, datang. Di Lombok ini. Aduh, ceweknya galak-galak, Bang. Walaupun cantik tapi galak. Abang gimana pula ini? Lama kali datang. Siapa namamu? Bolehkah ku tahu?
Aku nyanyi lah mbak. Hah? Eh mbak. Ya? Aku nyanyi lah satu lagu. Lagi main HP ya mbak? Hah? Kamu yang sedang asyik bermain handphone. Hah? Gadis yang cantik di sampingku. Maksud lu lagu apa sih? Lagu apa sih? Ini lagu ini. Lagu band, band favorit. Kok kayak nyindir saya? Nyindir ya? Bukan nyindir ini. Ini emang lagu terbaru. Huh? Dari miliknya siapa nama bandnya itu? Casper Band, Casper. Tahu, band terkenal itu. Iya. Lagu apa ya? Telah aku terima takdir dari Yang Esa. Tertusuk sembilu, pedih hati terluka. Terkubur impian kita bina bersama. Terlerai sudah ikatan cinta. Baru aku sadari siapa diri ini. Kebalik suratan cahaya cinta yang suci. Sedalam berlabu jadikan pengantiri hakikat cinta yang sejati. Kuturunkan cahaya di hadapan pemberiku. Keyakinan di dada mengiringi langkahku. Jalinan bahagia iringan doa restu. Di dalam jiwa cinta yang satu. Jalanan yang berduri tetap aku gagahi. Biar gunung yang tinggi pastikan ku daki. Detik-detik kenangan segar buat pedoman. Sepanjang jalan teman impian. Kepada dirimu semoga berbahagia tanpa aku. Izinkan selamanya namamu di hati. Biarkan selamanya ku begini. Gimana? Suka lagunya? Mas, kok lagunya sedih sih? Ah, masa sih? Iya. Alamak. Lagi kenapa? Lagi ingat seseorang. Ingat seseorang karena lagunya? Oh. Alamak, maaf lah. Gak ada maksud aku. Ini lagu Malaysia. Ya, katanya sih emang lagunya sedih, kata orang-orang. Alamak. Yaudah, aku gak usah terusin lah kalau gitu. Matanya berkaca-kaca lagi. Alamak. Jadi gak enak aku. Oke, kalau gitu udahlah. Saya enggak lanjut ininya. Nanti galau nanti. Oke. Maaf ya, aku enggak ada maksud buat sedih. Tapi sebenarnya ada yang mau ngomong ini. Saya sebenarnya lagi buat konten YouTube. Lagi buat konten YouTube. Kalau misalnya videonya saya upload ke YouTube, boleh nggak? Sorry. Iya, saya kebetulan konten kreator YouTube. Jadi lagi buat konten YouTube.
Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Kameranya ada di sana. Astaga. Jangan lupa.